Okey guys, apa khabar? Kita apa ni? Ini kereta seksi tau. Ini ialah Kia Optima K5 2.0 tahun 2015-2016 jangan ke mana-mana, jangan lupa tekan like, share, subscribe dan komen I love you lah. Tekanlah like, tekanlah subscribe, tak susah pun. Terima kasih support. Okay guys, ini ialah Kia Optima K5 Dia dilancarkan pada 16 Januari 2014. Jangan main-main di Malaysia tapi dia lambat setahun lah. Pada mulanya dia telah dilancarkan di New York pada tahun 2013. Saya nak tunjukkan apakah spek kereta ni. Kereta ni datang dengan tayar 18 inci tapi owner sudah tukarkan dia punya rim. So maka nanti kita cek apakah saiz tayar dia. Okey, dia punya enjin dia datang dengan enjin 2.0 CVVL Dia punya kuasa ialah 165 PS dan 198 Newton meter torque. 0 to 100 10.6 second, 10.6 saat 0 to 100. Okey, jom kita tengok apakah keupayaan kita ni. Saya kali pertama nampak kereta ni, saya memang tertarik lah. Kereta ni pada satu masa dulu 2014-2015 memang sangat-sangat hot di Malaysia. Memang banyak peminat, memang cantik. Kereta ni memang cantik. Warna dia ada sedikit pearl lah, So sebelum kita nak komen panjang, kita tengok depan belakang tepi semua tentang kereta ni. Okey, pada kawan-kawan yang telah dilahirkan pada tahun 1979, anda mungkin nak beli kereta ni, tak payah beli nombor number plate. Terus boleh angkat jalan tahun 1979. Kau tengok tepi dia. Look at the side here, macam BMW M5 Dia ada sikit dia punya breather. Hui. Nampak cantik tau, boleh tahan. Memang boleh tahan. Okey. Kita tengok kat depan. Aku buka lampu lah. Tengok-tengok lampu dia begitu cantik sekali. Dia punya DRL, dia punya fog lamp kat bawah 4 biji tu. Begitu mengancam sekali. Saya suka 4 biji lampu ni, saya memang tertarik. I'm really attracted. Yang ini pun sama. Tengok. Dia punya DRL. Okey, dan dia punya grill baru begitu modern sekali. Kereta ni memang nampak cantik lah. Dia ialah sedan eksekutif yang begitu cantik sekali. So kalau anda sudah tonton video Mazda 6 Nissan Tiana, yang ini pula lawan dia Kia K5 So dari atas kita boleh nampak dia punya warna dia ada pearl sedikit tau, tapi tak banyak lah, dan dia punya sini ada indicator. Yang ni ada wind technology, jangan main-main. Dekat tepi pula, kita tengok dekat tepi. Boleh tengok dekat bawah tu. Dan di belakang di belakang, tengok bahagian ni kau tengok bahagian ni. Aku tahu dia copy kereta apa kat bahagian ni. Dia copy kereta Jaguar XF. Nampak tak? Boleh nampak mirip-mirip. Dia copy Jaguar XF. Tapi dia punya apa tu? Dia buat dia punya dari belakang, dia punya lengkungan lebih cantik daripada Jaguar. Yang itu dia pandai tu. Dan pintu dia begitu menarik Dia punya shape pintu, belakang. Begitu sharp sekali. Dan dia buat bumper pun tajam. So nampak memang tak boleh tahan. And then dia pun gunakan yang ni garisannya ni. Dia punya designer memang bagus. Visualization dia punya designer memang best. Okey, lampu belakang pun LED juga. Ada diffuser. Alang-alang lah diffuser, bumper je. Okey. Tapi single exhaust dia kalah pada Mazda 6 yang kita review hari tu. Tapi tak apa-apa, penting lah ini kereta sedan Memang cantik tau dia punya yang ni. Dia punya cermin kat belakang, tengok. Cermin ni kalau pecah, mahal gila boy, sebab dia punya shape. Ke atas ada
Aku tengok ada sunroof ke moonroof. Kita tengok dalam eh. Ini rupa pintu dia. Soft PU. Ada kulit. Ini pun kulit. Tengok dia punya kayu begitu cantik sekali. Ayo, class boy. Okey, pada korang yang selalu nak buat modifikasi kan? Kau modify, kau masuk speaker Infinity. Yang ni tak payah. Terus ada speaker Infinity. Infinity punya speaker nanti kita test sama ada dia best ke tidak. Dan sini tempat buka minyak, buka boot dan minyak minyak. Ada sedikit tempat lah untuk letak minuman dan barang-barang. Parking coupon juga apa. Dia punya door seal Kia Seat dia elektronik, datang juga dengan lumbar support. Di sini ada comot sedikit. Tapi okey. Ini rupa seat dia. Black on black on black lah. Pemandangan kopi anda menarik. Tidak sama seperti kereta-kereta yang biasa Ini menarik. Jom kita masuk ke dalam. Kat pintu pun macam kereta mahal tau. Ada lampu merah. Belakang ada tak? Oh, belakang tak ada. Belakang tak ada lampu Kat depan je. Kat depan saja yang ada. Ada sports pedal, Pak. Sports pedal. Ini dia pemandangan kokpit anda ya. Dari dekat. Datang dengan steering flat bottom tau. Piano black. Dia ada drive mode. Nanti kita tengok. Dia ada butang-butang untuk cruise control. Yang ini. Ini ialah wireless hands-free untuk control radio. Dia ada. Apa ni? Pedal shifter boy. Dia punya signal di sebelah kiri macam kereta orang putih. Signal di sebelah kiri. Ini rupa meter dia. Boleh tahan. Mileage dia berapa? 127,000 mileage. 127,000. Dan datang dengan sistem lebih kurang macam Hyundai tau, Hyundai. Boleh tahan. Boleh kontrol barang-barang, boleh lampu, kereta dan lain-lain lah. Okey, tengok minyak dia berapa? 8.6 liter per 100 kilometer. 8.6. Dan ini dia punya gelap-gelap. Ini dia punya infotainment memang kecil lah, memang kecil. Kita buka. Nanti aku bukakan aku tutupkan tingkap, kita test dia punya sound system Okey, bersedia aku buka. What? Dengar tak? Bergegau, boy. Bergegau. Fui, pada korang kalau kau tengok antara Mazda 6, Nissan Tiana, Toyota Camry, Honda Accord dan Kia K5, Kia K5 menang dari segi sound system. Walaupun Mazda 6 ada Bose sound system, yang Infinity ni lebih bergegau, memang best. Tak payah lagi nak upgrade sound system, beli kereta angkat jalan je. Okey. Dia punya aircon control. Aircon control dia macam ni, boleh tahan lah, boleh tahan. Butang-butang dia masih dalam keadaan baik. Dekat bawah ada apa? Ada power socket 2, ada USB 1, ada auxiliary nak masuk iPod semua boleh. Dia menggunakan electronic parking brake, datang dengan seat ventilation aku nak cuba. Okey, biru sekali kecil, biru 2 besar, angin besar. Tapi saya punya punggung memang tebal, tak rasa. Ada, dah rasa dah. Memang best. Okey, dia punya kunci, ini rupa kunci dia. Okey, ini rupa kunci dia. Slimline slimline. Memang cantik, ada bergaya sikit, ada design dekat tepi. Macam ni lah kunci executive, betul tak? Dekat sini ada chrome. Cantiklah, cantik. Memang cantik. Boleh lock, unlock dan buka boot. Okey, dia punya tempat letak cawan, cup holders. Kalau tak mau boleh tutupkan. Okey, memang best. Ini dia punya center armrest, memang besar besar gila. Leather tau. Yang ni kulit. Dalam ada apa? Plastik. Dalam plastik ada apa? Tak ada apa-apa, kapet. Agak besar lah. Agak besar berbanding dengan macam Mazda 6. Dia lebih besar daripada Mazda 6. Kita tengok kat dalam. Okey, ini dia punya glove box. Tak ada apa-apa, tak ada plastik, tak ada apa-apa. Kita nak test dia punya sunroof door. Okey,
dia ada sunroof ke? Okey, kita tengok. Boleh buka. Eh, belakang pun ada panoramic roof, boy. Dia bukan sunroof, panoramic. Okey, ini sunroof. Depan sunroof lah. Betul tak? Ha, aku kena rev kereta sikit. Kita dengar. Boleh dengar? Oh, best ni. Okey, kita tutupkan. Oh. Tengok, tengok, tengok. Belakang pun tutup. Tengok. Oh. Macam ni lah kereta executive. Jangan main-main. Okey, dia punya sun visor. Boleh buka tadi. Okey, lampu dia punya bab dah terbakau. Okey, ambil perhatian. Bab dah terbakau. Ha, ini lampu kuning. Ini pun lampu kuning. Ini pula. Ah, ha, yang ni, bab ni belum terbakau. Okey. Ha, yang tu baik korang check tau. Masa nak beli kereta second, kalau nak beli kena check semua. Ada electrochromatic rearview mirror eh. Okey guys, jangan lupa tekan like, tekan subscribe. Tolonglah kita sikit. Supportlah kita sikit. Kau tengok video kita tiap-tiap hari, tekanlah like. Jangan tak tekan like, tak susah pun. Eh, okey, aku macam mak mentua korang ah. Hari-hari membebel suruh tekan like, tekan subscribe. Suka hati korang ah. Nak tekan-tekan, tak nak tekan pun tekan juga. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Support kita eh. Okey. Kita tengok belakang pula. Belakang ni memang syok lah, memang cantik lah. Okey. Dia dah bising. Ah, okey, dah okey. Okey, kita buka pintu belakang, membuka dengan besar eh. So dia punya corak ataupun rekaan belakang dia memang best lah. Memang-memang seksi lah. Ini soft PU juga. Lebih bagus daripada kereta-kereta seperti Mazda dan apa nama? Nissan Tiana eh. Ada tempat kayu, tengok begitu cantik. Dia punya finishing kat belakang memang best. Belakang boleh letak air, tapi ini bukan speaker Infinity. Aku tak tahu sama ada Infinity ke tidak. Kat depan memang Infinity lah. Okey, tempat duduk pun memang empuk tau, tengok. Dia ada lekukan untuk duduk dengan begitu selesa, tengok. Tengok dari tepi, nampak? Nampak tak apa yang saya maksudkan? Lekukan untuk punggung anda begitu selesa, begitu mewah. Ini pun sama. Dia ada lekukan dekat sini eh. Memang best. Okey, kita masuk ke dalam. Wih. Best boy, duduk belakang. Okey, ada aircon kat belakang eh. Ada aircon kat belakang. Yang ni tempat letak masih okey. Yang ni pun ada. Memang bagus lagi. So tengok eh, tengok. Tengok duduk macam ni. So bila kau duduk serong eh di sini, peha anda disokong eh, disokong. Memang selesa, boleh duduk jauh. Kau tengok. Apakah leg room saya? 1 2 1.5. 1.5 genggaman, tengok depan atas. Dia ada sunroof tau, dia ada panoramic roof. So saya ada 2 jari. Tapi hormat, jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Terima kasih. I love you. Okey, memang best, memang selesa. Aku boleh duduk kat sini macam bos, tengok. Aku boleh duduk macam bos untuk pergi ke Penang pun boleh lah. Dari Melaka pergi ke Penang boleh. Memang selesa lah. Okey. Ini dia punya leather dah macam terkeluar sedikit. Boleh buat balik, letak gam ke apa ke. Dari belakang, kita tengok dari belakang pula. Eh, belakang pun ada speaker Infinity. Nampak tak? Kamera tak boleh fokus lah. Speaker Infinity sebiji. Okey, tak tahu subwoofer ke apa ke. Sini ada lampu, nampak? Eh, sorry. Ni ada 2 biji lampu, tak payah gaduh. Kau buka lampu kau, aku buka lampu aku. Ada airbag kat sini. Ada airbag kat sana. So, ini pemandangan kopi anda. Jeng-jeng. Oh, isyih. Lain lah. Lain daripada kereta-kereta yang kita ada kat market ni. Honda Accord, Toyota Camry, Nissan Tiana, Mazda 6. Ini memang lain. So, kereta ni, dia punya use card, dia punya resale value pun hancur. Eh, so, boleh beli lah. Boleh beli. Kalau korang minat kereta Kia ni. Eh. Jom kita tengok boot. Okay. Okey, ruang boot dia susah sikit nak tunjuk. Dia gelap. Boleh ke nampak? Ah, nampak. Ah, ini ruang dia. Apa yang ada? Oh, fuel filler door handle manual. Dekat dalam, ini dia. Dalam dia. Okey, ada apa? Ada ke tayar spare? Oh, ada. Eh, tayar full size boy.
255-45R18 eh. Tayar ori, tayar ori. Aku lupa tadi nak tunjuk tayar saiz tayar kan. Apakah saiz tayar ni? 225-45R18. Tapi aku rasa tengok. Ini ialah tayar tahun 2000. Kau nampak ke? 2016 ke 2018? Aku tak nampak. Okey, ah kau tahulah. Apakah tahun tayar tu? Tengok masa dah buka boot, dia ada insulasi di belakang dan oi, kamera tak nak fokus ni. Dia ada insulasi di belakang dan dia punya sini pun lain eh. Dia punya design lain sikit. Memang rare lah, memang rare. Kereta ni memang rare. Okey. So itu saja review kita untuk Kia K5 eh. Kia K5, kereta yang begitu lain sekali. Sound system yang bagus, duduk dengan empuk, selesa, design pun rare dan dia dah tukar spare rim eh. Tapi ini bukan gaya aku. Aku bukan gaya saya lah. Okey, apakah harga kereta ni? Aku dah lupa. Cakap-cakap-cakap, sembang-sembang, tak tunjuk harga. Harga kereta ni ialah RM69,900 sahaja. Kau bagi tahu kau dari I Love Melaka, kau akan dapat diskaun yang gila-gila eh. Tak percaya, kau cubalah. Okey, call nombor di bawah di description sana. Okey, nombor di bawah description, okey. Bukan kat dalam video, nombor bawah description tau. Lepas kau tekan like, baru kau pergi kat description cari nombor eh. Okey, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.